and we'll fly. Ini adalah pengujian bulu perindu yang saya praktekkan dengan merendam bulu perindu di dalam air dengan cawan kecil. Nah, ini perhatikan garis panah kuning adalah pergerakan bulu perindu. Dengan menyaksikan video ini yang biasanya dipraktekkan oleh orang-orang yang niat berjualan, niat mencari uang untuk asian atau untuk penglarisan, dengan sedikit ditambahin jampi-jampi, dengan sedikit ditambahin pewangi harum-haruman yang tidak jelas juntrungannya, Anda akan berani membayarnya dengan mahar yang sangat mahal. Apalagi dengan pembuktian yang kasat mata Anda bisa saksikan di depan dukun yang Anda datangi. Tentu dengan melihat pergerakan bulu perindu ini Anda akan takjub, dan situ pun akan makin pintar untuk merayu, untuk memastikan, untuk meyakinkan Anda bahwa bulu perindu ini benar-benar sakti, benar-benar bisa memikat, bisa memberikan asian kepada Anda. Inilah hasil penelusuran saya, rumput bujang yang saya maksud. Ini adalah bunganya, ini yang udah kering, bentuknya dia akan bengkok. Nah, ini dia bunga bujang, rumput bujang yang orang bilang adalah bulu perindu. Apa yang terjadi jika saya akan lakukan hal yang sama dengan kayak orang-orang itu, dengan menjualnya, dengan memberikan minyak nyong-nyong, dan saya bilang ini adalah barang sakti, dia bisa bergerak sendiri, tentunya akan saya akan menjadi orang kaya. Karena apa? Rumput ini sangat mudah dicari di daerah tropis seperti di Indonesia. Ini adalah kembang bunga rumput bujang. Dan menyaksikan video ini, saya harap saudara-saudara sekalian tidak lagi tertipu dengan ulah orang-orang yang sok tahu, dengan memberikan iming-iming pangkat, iming-iming dapat jodoh, dengan hanya dibodohin dengan rumput yang segini gampangnya kita cari. Terserah, itu semua terserah Anda, percaya atau tidak, itu terserah di tangan Anda. Terima kasih.